Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat konten tentang ras untuk skala rumah tangga atau yang mini. Nah, sedangkan yang ini untuk kapasitas sekitar 1.500 liter. Nah, untuk kali ini kita akan bicarakan tentang ras untuk skala rumah tangga. Nah, ini rasnya ada 5, ada 5 box kontainer yang warna hitam. 5 box ini untuk standar untuk skala usaha rumah tangga. Kita lihat filternya dulu. Di bagian filter ada dacron ya, atau kapas filter. Ini kapas filter. Kemudian kita pakai Karkness K1 dengan dibantu oleh aerator, ada 2 batu aerator yang untuk menggerakkan si Karkness ini. Kemudian di selanjutnya ada patahan karang mati. Nah, ini patahan karang matinya. Kemudian di skat selanjutnya ada skimmer. Ini skimmer buatan dari kita juga, Gobang Aquatic. Kapasitas 700 sampai 900 liter. Nah, ini hasil pembuangan dari skimmer itu. Ini sudah pernah dibuang. Ini masih sudah pernah dibuang, apa hasil pembuangannya sudah pernah dicuci. Nah, ini hasil skimmernya. Ini sudah berjalan selama 2 bulan. 2 bulan, sedangkan ikannya di sistem ras ini baru umur 1 bulan karena ada proses cyclingnya 1 bulan. Per tanggal hari ini tanggal 11 ya, tanggal 11 sudah 1 bulan 3 hari. Jadi umur ikannya 1 bulan 3 hari. Ini ada jenis Picasso. Dan kemarin kita sudah mulai melakukan grading karena sudah mencapai umur 1 bulan. Kita sudah berani grading karena dianggap sudah stabil kondisi ikannya di sistem ras. Nah, ini ada jenis Picasso, ada juga dari jenis Midnight. Ya, ini dari Midnight. Ini kemarin itu kita isi sekitar 180 ekor per ini. Nah, ternyata memang terlalu padat, akhirnya banyak yang mati juga. Hampir kemarin sampai sekarang selama 1 bulan itu mengalami kematian hampir 40% mati. Nah, sekarang sudah mulai posisi yang stabil, ikannya sudah stabil. Nah, sekarang ini sisanya 90 ini, 90 ekor per ini. Kemudian di ujung sana ada yang 100 ekor karena di sini masih ya, kecil. Setelah di grading ini hasil yang kecil-kecilnya, makanya diisi 100 ekor. Nah, ini pembuangannya ini. Ini pembuangannya kita gunakan pipa yang sudah dikasih bolong-bolong supaya ikan nggak ikut hanyut ke dalam filter. Nah, ini sekilas tampak dari semua sisi sistem ras
skala rumah tangga. Nah, ini juga ada data kualitas airnya, salinitas di 34, kemudian kita turunkan menjadi 31. Berhubung cuaca di Ambon itu lumayan panas, ini akhirnya naik kembali di posisi 34 salinitasnya. Suhu masih di stabil. Nah, ini tadi blower untuk menggerakkan si Karnas tadi. Kemudian pakan yang kita gunakan itu, ini pakan Otohime B2, kemudian nanti dicampur dengan pakan Otohime C1. Nah, setelah mungkin mencapai 3,5 cm sampai 4 cm atau sampai panen, baru kita gunakan pakan S1 yang sedikit besar. Ini sekilas pakannya. Nah, ini sekilas sistem RAS. Kemudian nanti juga akan saya bikin videonya tentang sistem RAS yang skala lebih besar dari skala rumah tangga yang tadi. Ini sekilas videonya yang sudah siap. Ini kita protein skimmer hasil buatan Gobang Aquatic semua. Ini yang sudah besar, yang sudah siap kirim 4 cm. Nah, ini sebentar malam mungkin mau dikirim. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.